Saya berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaat bahwa saya mengambil Nokeli sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya akan mengasihi dia dengan kasih Kristus, merawat dia, setia kepadanya, baik dalam susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, dan dalam keadaan miskin maupun kaya. Hanya maut saja yang memisahkan kami. Di hadapan Allah dan sidang jemaat, bahwa saya menerima Yus sebagai suami yang sah dan satu-satunya, saya akan berdoa dan dengan setia mendampingi baik dalam susah maupun dalam keadaan sakit maupun sehat.